Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa iyyaka alladhina kafaru la yuzdiqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra yaquluna innahu majnun. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء idal jin. Yang ulun hormati dan muliakan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-bapak dokter dan karyawan di Rumah Sakit Sumarno Susro Atmojo di Kapuas. Alhamdulillah, tentu puji dan syukur dengan ucapan alhamdulillah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa hanya dengan taufik serta hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat hadir di sebuah tempat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sebuah kebun dari kebun-kebun surga. Rancak kalaulah kita mendengar hadisnya itu. Ulun kalau bahasa gambut pian mengerti lah. Bahasa Banjar misalnya. Nah. Karena ulun biasanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ulun pakai bahasa Inggris, ulun kadang ngerti nang mendengar maginnya. Kada paham. Ini bahasa Banjar kebiasaan. Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat berhadir di tempat semacam ini adalah sebuah kehormatan. Sebuah nikmat yang teramat besar karena kita diberikan kesempatan. Nah, yang kadang-kadang kesempatan itu kita anggap remeh. Kita anggap kecil. Alhamdulillah, aku bisa hadir walaupun hanya setengah jam atau satu jam di tempat semacam ini. Misalnya, jarang itu kita ucapkan. Oh, alhamdulillah, tadi aku keguguran nyiro talabian. Dapat rezeki nomplok, duit banyak, tapi hasil korupsi misalnya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi jarang kita ucapkan. Oh, padahal luar biasa kata Rasulullah, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun, yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Katsirun minan nas fihima katsirun minan nas, tentang dua nikmat ini, as-sihhatu wal faraq, yaitu kesehatan
Alhamdulillah yang sehat-sehat datang ya. Yang kada sehat enggak bisa datang. Mungkin lagi berbaring. Mungkin lagi di IGD. UGD apa IGD, Pak? Sama aja ya. Instalasi ya. Unit gawat darurat. Mungkin di mana gitu. Bisa sakit secara rohani, bisa sakit secara jasmani. As-sihhatu, ada kesehatan yang diberikan oleh Allah, baik itu secara rohani maupun jasmani. Itu nikmat yang luar biasa. Sehat jasmani itu disebut dengan sehat. Kalau sehat rohani kebanyakan orang bisa biasanya nyebut dengan afiat. Nah, afiat. Jadi kesehatan itu ada dua dalam agama. Ada sehat, kesehatan secara lahir. Afiat itu kesehatan secara rohani. Jadi kalau kita diberikan satu kesehatan yang mengumpulkan dua itu tadi, maka itu adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Karena orang mustahil hidup tanpa jasad dengan rohani saja, atau jasad saja tanpa rohani saja. Hidup itu akan sempurna apabila kita diberikan kesehatan jasmani, kemudian diberikan kesehatan rohani. Karena walaupun tubuh yang sehat, tapi di dalamnya kropos, akhirnya hidupnya sengsara, kurang sabar, kurang syukur, kurang tawakal dan sebagainya. Ini alhamdulillah kesehatan yang diberi. Yang kedua, al-faragh. As-sihhatu wal-faragh. Kesempatan. Jarang kita ucapkan alhamdulillah aku bisa sholat saat ini. Alhamdulillah aku bisa puasa saat ini. Alhamdulillah aku bisa duduk di majelis taklim saat ini. Alhamdulillah aku duduk di dalam sebuah tempat yang disebut oleh Nabi dengan raudhah min riyadil jannah. Dalam hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Bila kalian lewat dengan kebun surga, kata Rasul, fartau, fartau itu singgah, kemudian makan apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi luar biasa. Singgah kemudian dimakan, dicicipi apa yang ada di dalam sana. Yaitu, lalu kata sahabat bingung, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, adakah di dunia ini kebun surga wahai Rasul? Nah, ujar Nabi, khilaqu dzikri, tempat di mana orang menyebut-nyebut nama Allah, maka itu adalah sebuah kebun dari kebun surga. Nah, jadi ini kesempatan faragh yang diberikan oleh Allah, kita duduk di sebuah kebun yang disebut dengan kebun surga. Kalau kita masuk surga kayak apa ya, Pak? Lah. Kalian pernah masuk surga? Belum. Kecuali mati ya. Nah. Tapi surga itu sejujurnya kalau dalam Al-Qur'an ada dua. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ya. Bagi orang-orang yang takut terhadap Allah, maka ia akan diberikan dua surga. Kata ulama-ulama, surga di dunia yaitu kenal, dekat dengan Allah. Itu surga. Kemudian yang kedua, ya surga yang di akhirat kelak. Yang ada kebun-kebunnya, yang digambarkan kalau kita hendak aja itu. Anyar dugerestek di dalam hati sudah datang. Hendak sate, pangjer. Lawas kada makan sate. Sit, datang. Nah, kayak bim salabim. Itu gambaran yang digambarkan oleh manusia. Padahal yang di dalam surga kada kayak itu. Ya Allah. Nah, karena ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Surga itu adalah sesuatu yang mata kita tidak pernah melihatnya, telinga kita tidak akan ada pernah mendengar gambaran yang seperti surga, ya. Wala udhunun samiat,
telinga kita tidak akan pernah dapat mampu untuk mendengar sesuatu yang pas sesuai dengan apa yang ada di dalam surga. Kalau orang berkisah, surga itu banyunya manis daripada madu. Enaknya lebih enak daripada susu. Kemudian makannya lezat, lebih lezat daripada makanan. Itu gambaran. Tapi sesungguhnya kadang-kadang digambarkan luar biasa. Nah, kadang pernah. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di dunia ini cuma hanya 1% dari 100% nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang beriman. Nah, jadi kalau 90 kali lipat luar biasa lah. Nah, jadi ini adalah sebuah kesempatan nikmat yang luar biasa kita duduk berada hadir di tempat ini dan mudah-mudahan itu akan membawa kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat apabila kita syukuri. Nah, apalagi kita kan dalam keadaan taat nih. Orang yang taat itu pasti beruntung. Jadi kalian perkalian dari Allah. Nah, taat ditambah taat sama dengan untung. Jadi kalau kita taat maka yang kita dapat adalah keberuntungan. Nah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, kadang-kadang kita ragu. Waktu kita salat, aku ini rugi, sakojar. Ya. Seperempat jam hilang waktuku berjualan. Nah, kadang-kadang kita berpikir gitu. Mun aku ke masjid, langgananku lari. Ya. Padahal dengan ketaatan itu Allah berjanji, faqad faza fauzan azima. Kalau grammarnya bahasa Arab, ulun pernah pesantren di Darussalam dahulu. Grammarnya bahasa Arab, tata bahasa Arab itu qad itu kalimat, kata yang menunjukkan tekanan. Jika bahasa orang Banjar, bujuran nah. Nah, ya bujuran nah. Sumpah nah, ya. Wani dikacak digulu misalnya. Ya, itu qad. Faza kalimat PL madi. Madi itu kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Artinya kenapa jadi digunakan faza sudah terjadi? Artinya janji ini tidak akan berubah. Ya. Ditetapkan sudah mulai zaman dahulu. Belum diciptakan manusia, siapa nak untung? Siapa adalah orang-orang yang taat. Faza. Kemudian kalimatnya diulang lagi. Fauzan. Kalau dalam bahasa Arab, apabila kalimat yang sama diulang-ulang, itu menjadi tekanan lagi. Bujuran lah. Untung benar. Kemudian kalimatnya fauzan. Kada pakai alif lam. Al-fauza, kada kayak itu. Fauzan. Kalau dalam bahasa Arab, grammarnya isim nakirah ngarannya. Isim itu ada dua, ada ma'rifah, ada nakirah. Kalau ma'rifah itu biasanya sesuatu yang ditandai dengan alif lam. Nah, itu sesuatu ma'rifah yang sudah diketahui kadarnya. Sudah diketahui jenisnya. Kalau fauzan itu umum dan batasnya itu kadada. Keuntungannya itu kadang-kadang dihitung dengan angka. Ikan berapa kali untung? 3 kali. Kada masuk di sini. Rumusnya fauzan keuntungan yang tidak ada batasnya. Azima ditambah dengan kalimat yang teramat besar. Jadi luar biasa Tuhan sudah menyampaikan kalau kita tahu makna dari tata bahasa Arab tadi, Tuhan itu sudah kada sekedar bersumpah tapi 5 kali bersumpah terhadap manusia bahwa siapa yang berbuat taat maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Bujuran lah. Bujuran. 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 Kayak itu. Nah, itu tata bahasa Arab. Dan fauzan di situ keuntungannya
tidak bisa dihitung dengan angka. Kalau kita biasanya bulan Maulid, bulan ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun kalimatnya mufrad. Mufrad itu kata yang bermakna tunggal. Satu. Ya. Hasanah itu kalimat mufrad. Kata tunggal. Satu. Apakah seseorang yang mengikuti jejak langkah Nabi itu hanya mendapatkan satu kebaikan? Kada. Tetapi uswatun hasanah itu suri teladan yang akan melahirkan hasanah, kebaikan yang tanpa batas. Nah, itu makna dari hasanah di situ. Walaupun kalimatnya tunggal, tapi maknanya kadakawa di hitungannya kadakawa dihingga akan. Jadi orang yang mengikuti jejak Nabi itu akan mendapatkan kebaikan yang tanpa batas. Nah, ini luar biasa. Itu di kalau kita mengkaji dari sisi tata bahasa. Jadi kalau orang pakai balaghah, mantik, bayan, nah itu ilmu-ilmu apa ngarannya? Itu ilmu-ilmu orang di pesantren, namanya lah. Kalau kita di sekolahan paling bahasanya. Nah, jadi kalau orang ahli tafsir, maka kadakawa menafsirkan Al-Quran kecuali ahli nahu, ahli sorof. Sorof itu fa'ala yaf'ilu, fa'lan fahuwa fa'ilun, wadzaka maf'ulun, if'il la taf'il maf'ilun, maf'ilun mif'alun, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alat fa'alna fa'altum fa'altum fa'altum. Itu ya. Kalau kedua, ilmu nahu. Nahu itu biasanya cara kita memberikan harakat baris di setiap ujung dari kalimat. Ja'a Zaidun. Zaidun kenapa? Karena ia menjadi fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu adalah pelaku. Ya, kalau bahasa grammar Indonesia apa? Pelaku. Subjek, objek. Subjek ya. Nah, fa'ilun. Karena setiap pelaku itu harus berbaris dhammah. Nah, ja'a Zaidun. Zahaba Amrun. Sama kan? Nah, kemudian kalau nya jadi penderita, penderita ya. Daraba Zaidun Amran. Amran itu kenapa jadi dibarisi dengan fathah? Karena ini adalah penderita. Pelakunya adalah Zaid. PL-nya adalah daraba. Nah, itu dalam bahasa sunnya. Orang ahli tafsir kada boleh seseorang hendak menafsirkan Al-Qur'an haram hukumnya apabila ia tidak mengetahui pertama sorof, nahu, antik, balaghah, bayan. Nah, ini alat-alat yang menjadi persyaratan orang yang ahli tafsir. Karena ini kada bisa mentafsirakan salah. Misalnya fa inna ma'al usri yusra. Apabila fa inna ma'al usri yusra, ada kalimat al usra ya. Al usra. Nah, ya. Kemudian ada pula yusran, itu kalimat fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Kalimat usranya sama dengan beralif lam. Maka bentuk nangkai itu berarti kesusahannya tuh sama. Satu aja. Kalau yusran yang pertama lain lawan yusran ayat yang kedua tadi. Berarti penafsirannya setiap orang yang dapat satu kesusahan maka ia akan dijanjikan dua kemudahan. Nah, itu orang ahli menafsirakan jadinya kawa kayak itu. Nah, karena satu ma'rifah dengan satu ma'rifah itu sama orangnya. Walaupun kalimatnya dua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusrannya sama nakirah, kada ba alif lam. Maka orangnya tuh berbeda. Jadi satu keburukan, satu kesusahan, maka dijanjikan Tuhan mendapat dua kemudahan. Jadi orang yang dapat kesusahan jangan berkecil hati. Karena ada dua kemudahan yang akan diberikan oleh Allah. Nah, ini tadi ya.
Nah jadi ini ngawur lah kemana-mana bukanya. Ya. Ini tata bahasa. Jadi orang nah, kemudian ahli hadis, kemudian ahli usul hadis, ahli usul fik, ahli usul tafsirnya. Kalau orang nafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu ada sebuah hadis, man fassara Al-Quran bi ra'yihi fatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran hanya bertumpu kepada logikanya aja, nah maka silahkan jar Nabi untuk mempersiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah jadi kada sembarangan orang nafsirkan Al-Quran. Namun kita menafsirkan Al-Quran, nahunya kada bisa, tafsirnya kada bisa, kemudian fikihnya kada ahli, usul fikih, usul hadisnya, itu siap-siap masuk neraka. Pasti salah yang ditafsirkannya. Nah itu. Nah jadi luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, nah, berapa waktunya sudah? Hanya 5 menit. Masalahnya nih, kami ada 2. Ulun begawi di travel. Di travel bagus, biasanya ulun ini bagian penataran idang umrahnya, manasiknya. Nah, jadi nah, ada kawan ulun itu bagian marketing dan itu bagian itu wakil manajer utama. Jadi ulun waktu mungkin seperempat jam. Nah, ini sudah 14 menit jadi semua. Ya. Nah, sedikit lagi lah. Nah. Lanjut aja, Bro. Lanjut aja ya. Nah, lanjut aja. Nah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat yang sebulan sekali ini di rumah sakit dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk hadir itu semangatnya luar biasa. Karena kita berada di sebuah kebun yang disebut Nabi dengan kebun-kebun surga. Ya, kalau kita di surga tadi jurulun doa itu dikabulkan. Makanya ulun sampaikan biasanya lawan jamaah, kalau pian di Madinah, kalau pian berada di Raudhah, maka pian bayangkan bahwa pian di dalam surga. Pada ketika hati pian hendak, maka Allah akan memberikan apa yang kita kehendaki. Maka kayak itulah janji Tuhan. Apabila kita berada di Raudhah, kemudian dengan hati yang penuh ikhlas karena Allah, percaya beriman kepada Allah, belum kita lagi mengangkat tangan, pada waktu itu Allah sudah mengabulkan doa kita. Kalau kita tulak ke Mekah itu kan itu tuh. Kenapa jadi orang tulakan ke Mekah? Pertama, umur yang sedikit ini insya Allah akan penuh dengan keberkahan. Bayangkan ibu, kalau kita di Mekah, satu kali beribadah itu sama beribadahnya 100.000 kali di tempat lain. Pian sekali sembahyang sama 100.000 pahalanya. Yuk, kita di sini 100.000. Wah, kada mungkin. Jangankan 100.000, yang 20 aja bisa 8 rakaat. Ya Allah saya, ya kan? Nah, tarawih 20 rakaat bisa 8. Nah, bisa 20 suka pilih memang. Nah. Tapi sampai 100.000 itu pahalanya bukan rakaatnya loh. Pahalanya diberi. Kalau kita sedekah di sana 1 rial, 4.000 rupiah, maka di sini kita harus mengeluarkan uang 100.000 kali lipat 4.000 rupiah. Berapa? Hah? 4 juta? 40 juta? 4 juta? 140, 100.000. Kali 4 kali 4.000. 4 juta. 1 rial kita harus mengeluarkan 4 juta rupiah di sini. 1 rial di sana loh. Wadai aja 100 rial misalnya. Ya, tapi wadai ini kalau ini minuman ini sekitar 4 sampai 5 rial. Nah, minuman ini. Ya. Nah, jadi Masya Allah, itu umur kita akan panjangnya luar biasa. Ya kalau oleh karena itu dalam Al-Quran ada yang mengatakan, Allah mengatakan masabatan linnas. Mekah itu adalah tempat tujuan manusia. Mekah itu tafsir yang lain. Masabah
itu adalah tempat di mana manusia mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena di situ aja umur kita tuh kawa berpanjang. Zaman Nabi Nuh umur 800 ribu. Kita 60, rata-rata 70. Kian berapa? 40. 20 tahun aja mati sih dia. Ada gaya. Ya, 60 70. Ibu berapa, Bu? 52. 52. Wah. Tinggal di ujung, Bu, di ujung. Kada aja. Kada, Bu. Bercanda, Bu lah. Artinya umur kita tuh terlalu sebentar. Ya kan? Umur kita itu kalau dihitung dengan hari akhirat tidak sampai satu hari. Yo, berapa satu hari di akhirat? Dalam ayat Al-Quran yang biasa orang baca subuh Jumat. Nah, kalau orang sembahyang itu pakai ayat sajadah. Ya. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu sama lawan 1000 tahun di dunia. Sebentar benar. Kada sampai sejam umur kita di akhirat. Ya kalau makanya jadi orang penghisapan di akhirat itu tahu aja 1 miliar 2 miliar itu beberapa hari, ya kan? Karena 1000 tahun. Mun orang 1000 tahun di sini itu mun dikaliakan umur berapa umur? Ih, kebanyakan lah 10 generasi ya lah. 10 generasi. Itu nang umur 100. Nah. Jadi luar biasa. Umur kita sebentar, tapi dengan kita berada di kota Mekah, maka kita akan mendapatkan umur itu semakin berkah, berpanjang. Walaupun pendek, tapi isinya penuh. Ah, dosa kita diampuni. Ya Allah, karena orang yang mengerjakan haji dan umrah, ujar Nabi, itu kharajat min zunubihi kawalad kawaladin waladathu ummuh. Seperti anak yang baru lahir. Nah ini kenapa jadi orang hendak berumrah? Nah jadi jerulun ni nang yang penting tuh niat. Masalah duit tuh belakangan. Niat kayak ulun nih lah. Ulun nih kada divisi duit. Tapi karena niat yang luar biasa dan doa yang sangat luar biasa ulun panjatakan, setiap tahun ulun berangkat tanpa duit. Kada mengeluarkan duit sepeser pun. Dan itu pun ditambah varian dari travel. Itu doa sejujurnya. Nah, jadi yang penting itu niat. Innamal a'malu bin niat. Gawian itu yang paling penting adalah niatnya. Bisa aja pian gara-gara berniat dicatat Tuhan pahalanya berumrah. Dicatat Tuhan pahalanya berhaji. Padahal kada tulak haji, kada tulak umrah. Ya pahalanya sama. Kan? Nah, itu nang luar biasa. Nah, jadi penting niat. Kemudian keutamaan lain orang nang tulak umrah yaitu atau berhaji dapat mengunjungi Nabi. Ya, ada suatu hadis dari Nabi, "Man zara qabri, siapa nang menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati." Maka ia dapat dipastikan karena di akhirat mendapatkan syafaatku. Jadi kepastian itu ada. Jadi bila orang tulak ke sana, apa yang kita hendak dapat? Sertifikat. Sertifikat apa? Pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat itu paluhnya tuh ada masing-masing. Karena begitu lamanya di padang mahsyar, sehingga peluh manusia itu ada yang tikas batis, tikas pinggang, tikas dada, tikas hidung, ada tikas kepala, malah menyebihi. Nah, saking lamanya di situ. Penghisapan itu tunggal ikungan. Saikung, saikung, saikung. Bilanya, bahkan yang dihisap ini mulai lahir sampai meninggal. Sampai meninggal. Jadi nang pengadilnya Allah haja saikung. Kadada hakim nang lain.
Oleh karena itu lama di situ. Matahari sejengkal, kemudian kita harus menunggu antrian. Nah, lalu paluhnya tuh. Oh, ada yang lawas menunggu karena amalnya kurang baik, lalu sampai tiga sini. Jul, woi apa giliran kau nah? Ada yang tinggal lama, naik, behinak, naik, turun pulang, behinak, naik, pulang. Itu kejadian yang akan terjadi di akhirat kena. Nah itu luar biasa. Tapi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul, maka ini akan ditempatkan di tempat yang istimewa. Apa jadi kita ke Madinah? Mendapatkan sertifikat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja kira-kira sementara lah. Jadi mudah-mudahan ini akan menggugah hati kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Karena tidak mungkin Allah bersumpah bagi orang yang taat, itu kadang mungkin kadang mendapatkan keberuntungan yang besar. Yakinlah bahwa sedikit pun ketaatan itu akan membawa dampak keuntungan yang besar bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada seluruh manajemen di rumah sakit ini. Mohon maaf kalau ulun salah dan mungkin temanya kurang menarik, ini mohon maaf. Jadi mudah-mudahan ini akan membawa kemanfaatan lah paling kada bagi kita yang hadir, dan mudah-mudahan ini akan menjadi penebal keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan iman kita semakin baik, Islam kita semakin sempurna, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan senantiasa tunduk patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.